Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sainfarm. Pada video kali ini saya akan update tentang Saint Muscat kita ya teman-teman ya. Sudah 2 bulan lebih kita nggak update. Jadi di sini ada udah saya buat. Ini yang sudah saya pruning teman-teman ya. Udah saya ini Saint Muscat juga. Jadi saya sambung di sini teman-teman. Gunakan batang bawah SO4 teman-teman. Sudah tumbuh dia, sudah kecoklatan. Ini udah panjang sebenarnya teman-teman sampai ke sini kemarin itu. Tapi saya pengen dia bikin pembentukan sekunder baru teman-teman dari tunas bud teman-teman. Jadi sekitar 20 sampai 30 cm saya potong di atas rambatan seperti ini teman-teman. Saya potong di sini, seprut ada dua, saya pilih yang paling atas karena ini yang paling bagus. Jadi nanti sudah sini kita langsung bengkokkan ke sini teman-teman. Sampai dengan sini teman-teman. 1,5 meter. Gitu teman-teman. Tapi nanti tersiernya saya tetap pakai untuk pertama kali saya pakai tunas air teman-teman. Ini sama teman-teman. Nanti pakai tunas air juga. Ini juga saya muscat RS SO4 teman-teman. Ini juga Saint Muscat teman-teman, masih sama RSS4 juga. Sini saya pembentukan tersia teman-teman ya, dari tunas bud ini teman-teman. Kemarin sudah saya pangkas tapi karena tidak saya oles dormek jadi dia tidak merata teman-teman, pecah bud empatnya ya. Ini juga saya muskan teman-teman, tapi dari sumber yang berbeda teman-teman. Saya itu ada tiga sumber yang berbeda saya muskat teman-teman. Ini daunnya teman-teman saya muskat, dan ini sumber yang kedua seperti ini teman-teman. Sumber yang kedua memang rada berbeda teman-teman, tapi nanti kita lihat mana yang valid ya. Tapi saya yang sumber ini teman-teman saya dapat dari Om Thomas teman-teman, sedangkan yang ini saya dapat dari adiknya Om Pancaleksi ya. Dia rada kasar teksturnya, tidak halus teman-teman seperti ini. Ini saya muscat saya juga teman-teman, saya pakai RS Cover 5BB untuk yang barisan ini, semuanya pakai RS Cover 5BB. Panjang masih 1,5 meter ya teman-teman ya. Jadi jarak tanam itu dengan yang ini saya muscat juga masih kecil, baru tanam. Dengan yang di sini itu 1,5 meter. Dan jarak barisnya itu dari sini ke sini antar tiang ini ya teman-teman, antara ini dengan yang ini itu 170 cm. Nanti kita coba pasang atapnya teman-teman. Belum siap atapnya. Dari sekian banyak varian ini aja yang paling beda teman-teman. Ini memang saya muskat sumber Om Thomas juga ini teman-teman, tapi pakai SRM ini teman-teman, Red Master. Sama pembentukan tersier, jadi yang nggak ada tersier seperti ini misalnya teman-teman, kita pakai tunas bud untuk mecahinnya. Di sini juga ada saya muskat saya yang on road teman-teman di Praetor Bag, kebetulan sudah saya
fondasi pruning juga. Ini bentukan tersier, teman-teman. Bentukan tersier. Sudah saya pangkas semua tersier ini pakai tunas air, teman-teman. Usia kurang lebih 6 sampai 8 bulanan pasca tanam. Ini stok bibit kita, teman-teman. Semua saya muskat ya, teman-teman ya. Mulai dari saya muskat sumber Om Thomas, Pancaleksi, sumber Om Julio Hendrik. Semua ada di sini, teman-teman. Di sini kita pakai semua pakai varian RS impor ya, teman-teman. SO4 101 miliarded, Cover 5BB, ada juga yang on road, teman-teman. Kalau teman berminat, silahkan cek Tokopedia di deskripsi di bawah, itu toko resmi kita, teman-teman. Memang harganya sedikit lebih tinggi, tapi kita jual itu barerot, teman-teman ya, bukan dalam bentuk daun. Jadi dalam bentuk sudah dipangkas, batang bibitnya sudah coklat, teman-teman, akar sudah kuat, itu lebih baik, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel. Silahkan subscribe, like, dan komen bagi yang belum. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.